sering menuju Kedung Tumpang. Udang Laban Tulung Agung. Jalannya ini lur. Biasanya seperti ini. Tangga, naik tangga, los. Ada tali nih. Tadi bos jalur ekstrim. Dulu ini masih tanah tanpa tangga, jadi harus bergelantungan dengan tali. Ekstrim banget jalurnya. Ini sudah ada tangganya, masih enak ya. Dulu nggak ada sama sekali, jadi harus pakai tali pelorotan kayak ketek. Dan masih ekstrim banget jalur Kedung Tumpang. Dulu lebih parah, ini sudah enak ada tangganya ya. Dulu nggak ada sama sekali, jadi harus turunnya tuh pegangan tampar tali ya. Eh, pokoknya nggak ada ininya, nggak ada tangganya. Alami banget teman-teman. Lain daripada pantai-pantai yang lain ini, karena bukan pantai ya, langsung laut lepas, yang artinya itu tanpa pantai. Dan ada yang berbentuk kedung dan akhirnya dinamakan Kedung Tumpang. Pokok main Joses. Jalur ekstrim Kedung Tumpang teman-teman. Seperti ini. Ekstrim banget, ngeri. Harus pakai waspada ya. Jalurnya julek, serem banget teman-teman. Yang penting itu tetap utamakan keselamatan. Jalur ekstrim pol, kita harus pegangan tali ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita harapkan. Kita harus waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ekstrim. Jalurnya seperti ini. Ini yang namanya jalur ke Kedung Tumpang yang sangat ekstrim di CLS Pantai Sine ya. Ini ekstrimnya seperti ini jalurnya. Kita harus selalu ekstra hati-hati dan waspada.
Pantai Kedung Tumpang di wilayah JLS-nya Sinai Tulungagung. Ini Kedung Tumpang ya, bukan pantai tapi udah lepas tanpa pantai. Ekstrim banget jalurnya. Teklok enggak dewi medun dewi. Ekstrim banget medun dan dedek kemana munggah medun munggah medun. Dulu ramai sekali ini teman-teman sebelum ada JLS. Di sini juga favorit ramai banget. Ya mudah-mudahan juga setelah adanya JLS juga yang kepengen tahu seperti ini. Santai. Just